Diduga rem tidak berfungsi, sebuah mobil pickup menabrak pohon di kawasan Pamekasan, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, satu orang tewas, tiga orang terluka. Inilah video amatir sesaat setelah sebuah pickup menabrak pohon Rabu siang di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Kecelakaan tunggal diduga terjadi akibat rem blong. Akibat kejadian tersebut, satu orang meninggal di tempat kejadian. Tiga korban lainnya mengalami luka parah, lainnya dilarikan ke puskesmas setempat. Menurut polisi, rombongan pick-up yang merupakan satu keluarga ini hendak berangkat menuju tilik bayi. Saat sampai di jalan menikung dan curam, laju pick-up tak terkendali sehingga menabrak pohon di pinggir jalan. Mengalami remblong, di mana pada saat berjalan kendaraan pick-up tersebut pas kebetulan turunan, kemudian mengalami remblong. Sehingga pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga menyebabkan slip, kemudian menimbulkan korban, satu orang meninggal dunia. Polisi menambahkan sopir pickup belum diperiksa karena masih dirawat di puskesmas. Dari Pamekasan, Jatim, Dedi Prianto, iNews melaporkan.